Kalau lu gak bisa baca 50 buku, coba satu buku dulu. Kalau lu gak bisa baca satu buku, coba satu chapter dulu. Kalau lu gak bisa baca satu chapter, coba satu paragraf dulu. Aku sih kebiasaan membaca dengan memulai. Kalau lu berasa diremehkan semua orang, coba baca. Kalau lu berasa semua orang benci sama lu, coba tidur. Kalau lu berasa lu benci sama diri lu, coba mandi. Kalau lu berasa kewalahan dan isi otak lu, coba tulis. Kalau lu berasa terjebak di masa lalu, coba beraksi. Kalau lu berasa cemas terhadap masa depan, coba berdoa. Kalau lu berasa burnout, coba jalan-jalan. Kalau lu mau nyerah, coba ingat kenapa lu mulai. Mungkin aja ini semua hanya perasaan.